kami akan menjelaskan tentang matematika sebagai tool of science. Sebelum kami menjelaskan matematika sebagai tool of science, kami akan memperkenalkan nama kelompok yang akan menjelaskan. Yang pertama yaitu Lucky Anzani dengan NIM 160301940002. Yang kedua, Fadilah Romah Yulianing dengan NIM 160301940058. Yang ketiga, Rahmawati Laila dengan NIM 160301940062. Yang keempat, Siti Ati Mukmainah dengan NIM 160301940079. Tool of science adalah alat untuk ilmu. Tool of science digunakan untuk mengembangkan dan mengukur kebenaran suatu ilmu. Tool of science terdiri dari bahasa, logika, matematika, dan statistika. Selanjutnya, pengertian matematika secara epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian matematika secara epistemologi. Secara epistemologi, matematika adalah bukan ilmu. Ia lebih merupakan bahasa artifisial yang bersifat eksak, cermat, dan terbebas dari rona emosi. Untuk yang kedua, yaitu pengertian matematika secara ontologi. Secara ontologi, matematika merupakan bahasa pelambangan. Pengertian matematika secara aksiologi, yaitu segala hal yang terkait dengan kebermanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu istilah matematika. Yang pertama, kata matematika. Matematika adalah logika yang telah berkembang yang memberikan sifat kuantitatif kepada pengetahuan keilmuan. Matematika juga merupakan sarana berpikir deduktif yang amat berguna untuk membangun teori keilmuan dan menurunkan prediksi-prediksi daripadanya. Selanjutnya, yakni matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Lambang-lambang bersifat individual yang merupakan perjanjian khusus untuk sebuah masalah yang dikaji. Matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik, dan informatif dengan tidak menimbulkan konotasi yang bersifat emosional. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah penerapan matematika dalam ilmu kimia, yakni pada materi laju reaksi. Reaksinya adalah A plus B menjadi C plus D. Secara bahasa,
Laju reaksi adalah berkurangnya reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya produk tiap satuan waktu. Secara matematika dapat dirumuskan R sama dengan 1/A min delta kali konsentrasi A per delta T atau R sama dengan 1/C delta kali konsentrasi C per delta T. Maksud dari rumus tadi adalah R, rate, artinya adalah laju. Minus menunjukkan berkurangnya Z. Delta menunjukkan perubahan. A menunjukkan zat A. C menunjukkan zat C. T menunjukkan waktu. A kecil menunjukkan koefisien reaksi. Lambang-lambang tersebut merupakan artifisial dari laju reaksi yang telah disepakati pada sebuah perjanjian saat mengkaji ilmu laju reaksi. Selanjutnya, yaitu sifat kuantitatif matematika. Sifat kuantitatif matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tahap kualitatif ke tahap kuantitatif. Matematika diperlukan oleh semua disiplin keilmuan untuk meningkatkan daya prediksi dan kontrol ilmu tersebut. Contoh dari sifat kuantitatif matematika. Contohnya, mengukur berat buah mangga dan buah stroberi untuk mengetahui buah mana yang lebih besar. Buah mangga dan buah stroberi besar atau kecilnya hanya dapat dilihat saja dengan mengatakan buah mangga lebih besar daripada buah stroberi. Untuk mengetahui ukuran beratnya, dapat diukur buah tersebut dengan menggunakan timbangan. Selanjutnya, yakni matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Berpikir deduktif, yakni pengambilan kesimpulan didasarkan pada premis-premis yang telah ditentukan kebenarannya. Matematika menemukan pengetahuan baru berdasarkan premis-premis yang ditentukan. Untuk penerapannya, yaitu pada penentuan jumlah sudut segitiga. Yang selanjutnya, yaitu permasalahan pada matematika sebagai tool of science. Permasalahannya adalah 10 adalah angka, 5 adalah angka. Maka 5 adalah 10. Menurut kelompok kami, premis mayornya 10 adalah angka dan premis minornya 5 adalah angka. Jadi kesimpulannya 5 adalah 10. Menurut kelompok kami, pernyataan benar. Karena berdasarkan hukum atau aturan silogisme. Tetapi, apabila ditarik kesimpulan pernyataannya salah secara teori, atau bisa dikatakan sebagai sesat materi. Karena, seperti yang kita ketahui, angka 5 bukanlah angka 10. Selanjutnya, yakni perkembangan matematika. Untuk perkembangan ilmu sendiri, dibagi menjadi 3. Sistematika, komparatif, dan kuantitatif. Untuk sistematika dan komparatif menggunakan bahasa verbal. Sistematika sendiri, yakni ilmu menggolongkan empiris ke dalam kategori tertentu. Untuk komparatif adalah membandingkan objek dengan objek yang lain. Untuk
kuantitatif sendiri, yakni mencari hubungan sebab-akibat berdasarkan pengukuran eksak. Kuantitatif menggunakan matematika dan berkembang dari logika. Selanjutnya, yakni sejarah perkembangan matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thales, pada tahun 624 sampai 550 sebelum Masehi, yakni matematikawan pertama yang merumuskan teorema atau proposi, di mana tradisi ini yang menjadi lebih jelas secara dijabarkan oleh Euclid. Yang kedua, menurut Pythagoras, tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras merupakan orang yang pertama kali yang mencetuskan aksioma-aksioma, postulat-postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam mengembangkan geometri. Yang ketiga, Euclides, tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclides sering disebut sebagai bapak geometri karena ia berhasil menemukan teori bilangan. Matematika bisa menjadi tujuan untuk kita semua hendaknya mengembangkan pemahaman terkait matematika, karena ketidaktahuan tentang matematika sering menyebabkan suatu keilmuan terpaku pada tahap kualitatif yang sebenarnya perlu penyempurnaan ke tahap kuantitatif. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang matematika sebagai tool of science. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.